Deni Prasetyo, Staf Divisi Perawatan. Galang Panasoti, Staf Divisi Perawatan. Dan yang terakhir, Lima Rianto, Staf Divisi Perawatan. Selanjutnya, dengan kehormatan Bapak Bupati Pemalang berkenan untuk menyerahkan didampingi Direktur Utama Perumda Air Minum. Mas Mel, Mas. Mas senyum, Mas senyum. Nah. Dua, tiga. Yang berbahagia. Terima kasih. Hadirin semua yang saya hormati, saya banggakan. Sama alhamdulillah, panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayah pada kita semua sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan sehat walafiat bisa bersilaturahim dalam rangka pembinaan Bupati Pemalang dan pelatihan in house training etos kerja bagi pegawai Perumda Air Minum Tirta Mulia Kabupaten Pemalang tahun 2023. Salawat dan salam adalah kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaat beliau dapat kita terima baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin. Allahumma amin. Baik, Bapak hadirin yang berbahagia. Sebelumnya saya mengucapkan apresiasi kepada PDAM Tirta Mulia pada hari ini mengadakan acara pembinaan berkaitan dengan evaluasi kinerja di tahun 2023 dan untuk menyongsong di tahun 2024. Harapannya tahun 2024 akan lebih baik dari tahun 2023. Kita tahu beberapa prestasi yang sudah dilakukan di tahun 2023, the Top Digital Award sebagai Top Digital Implementation tahun 2022, nominasi Top UMD Award tahun 2023 dan Top BUMD Award 2023 bintang 4 serta penghargaan perusahaan dengan begitu BDAM dapat penghargaan juga dari pemerintah tahun 2024 dapat impres 7 miliar itu artinya bahwa kerja keras panjenengan semuanya dihargai oleh negara dan dihargai oleh nasional maupun internasional. Jadi semangat terus untuk bekerja. Yang pertama adalah bahwa kerja panjenengan semua itu untuk melayani masyarakat. Kalau masyarakatnya senang, berarti pahalanya mengalir. Apalagi ini urusan air yang setiap hari diminum untuk mandi dan sebagainya, itu pahalanya mengalir terus. Jangan merasa khawatir. Jadi semangat terus. Tepuk tangan. Dan saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya pada tadi karyawan yang luar biasa. Karyawan yang luar biasa bekerja siang dan malam. Malam pun masuk ke dalam mencari yang lubang. Dan itu mencarinya bukan di tempat biasa. Bukan lubang yang lain ya. Mencarinya bukan di tempat yang biasa tapi di tempat air. Itu tidak gampang gitu ya. Masuk dalam nyilem dari mana yang bang itu patut kita apresiasi tapi nggak tahu tadi apa ada ya cuma lembar apa cuma plakat aja apa ada uangnya tuh ada ya kirain cuma itu aja tapi tidak yang terpenting apa bukan masalah uang atau bentuk penghargaan lembar kertas bukan ya tetapi bagaimana apresiasi dari seluruh warga masyarakat Kabupaten Malang kepada
panjenengan bapak-bapak yang tadi mendapatkan penghargaan. Dan saya sampaikan juga bahwa apa namanya tugas ini adalah tugas kemasyarakatan. Kita tahu yang kadang-kadang begini, kadang-kadang saat pipanya bocor, berarti kan air itu tidak bisa mengalir ke masyarakat. Itu yang pertama-tama ini bedakan itu. Ini gimana sebenarnya? Orang nggak tahu masih air ya. Dimakai mati. Padahal kita tahu tadi kerjanya seperti itu gitu. Kerjanya begitu berat kan ya. Begitu berat. Tapi tidak tahu apa. Biasa saja. Memang kita harus sebenarnya. Memang harus kita terima bahwa saat kita kerjanya berat. Kalau yang lebih baik, di dalam nama ada yang lebih baik. Kalau yang baik, tidak ada orang yang hebat. Dan begitu ada masalah, gimana setidaknya bisa kerja apa tidak sih gitu. Ada kita nih, tapi nggak apa-apa, itu memang dunianya sudah seperti itu, dunianya sudah apa hukum alamnya sudah begitu. Saat kita berbuat baik tidak ada orang yang mengapresiasi, tapi saat kita buat jelek semua orang akan mencaci. Tapi saya pesan kepada jurut PDAM, tolong begitu tadi contoh, apabila ada para karyawan-karyawan kita yang baik apa yang berprestasi, tolong dikasih penghargaan, dikasih reward, dikasih reward. Kalau tidak ada reward yang lain, minimal ucapan terima kasih. Nah, itu sudah senang sekali. Minimal ucapan terima kasih para karyawan, karyawan kita sudah senang sekali. Itulah salah satu bahwa kita menghargai kerja dari para karyawan dan karyawan kita. Tidak usah dicontoh yang tadi, kita contoh yang baik. Kalau prestasi kita kasih prestasi, tapi kalau salah kita harus kasih peringatan, harus kasih arahan, arahan dulu, arahan satu, arahan dua, arahan tiga. Habis itu apa Pak Inspektur? Dibina, bina satu, bina dua, bina tiga. Kan saya bina satu, bina dua, bina tiga. Artinya dibina dulu. Dengan naksa. Kira-kira begitu, tetap semangat untuk semuanya. Niatkan bahwa kerja panjangan itu kerja untuk masyarakat. Sehingga tidak akan ada capeknya kalau kita kerja untuk masyarakat. Siang atau malam, kalau kita kerja untuk masyarakat, tidak ada rasa capeknya. Dan saya minta tolong pada Dirut PDAM serta jajaran semuanya ini yang air di Losari tolong dikawal Pak, dikawal, jangan pengalaman yang lalu sebagai pelajaran, pengalaman yang lalu sebagai pelajaran gimana caranya biar tidak terjadi seperti yang lalu. Kalau kita sama dengan yang lalu, namanya apa Bapak Ibu semua? Kalau kita pada jatuh pada lubang sama apa namanya Pak? Apa namanya belakang? Orang yang merugi. Yang keras. Kalau kita jatuh pada lubang yang sama apa namanya? Orang yang keras. Yang belakang yang tahu. Yang belakang yang belakang. Apa namanya keras? Ini gimana nih kayak yang kerjaan? Kayak boyo semua. Ini perlu dikasih ada ini Pak, ada perlu ada apa namanya pelatihan bela negara atau apa ini? Loyo-loyo semua ini. Apa nih kalau lubang jatuh pada lubang semua apa namanya? Apa namanya? Apa namanya? Orang yang bodoh. Keledai. Namanya keledai. Bapak Ibu keledai Pak bukan? Manusia, kalau manusia berarti harus belajar kepada kesalahan. Kalau panjenengan semua manusia adalah harus belajar pada kesalahan yang sudah kita lakukan. Jangan sampai kita jatuh pada kesalahan yang sama, pada lubang yang sama. Sehingga tolong dikawal Pak Dirut yang air Pulau Sari. Itu sudah nampak air. Tadi Pak Dirut bercerita dulu targetnya adalah 10.000 untuk periode kepemimpinan dari Pak S.E. Dan sekarang sudah tercapai 51.000 dari 52.000. Sehingga kalau
Pulasari itu bisa mengalir tahun 2024, berarti tercapainya lebih dua kali lipat. Iya, itu sebuah perusahaan dua kali lipat tercapainya. Sehingga itu tolong dikejar, dan itu prestasi yang luar biasa Bapak Ibu semua. Kenapa saya bilang luar biasa? Karena dari zaman dahulu kala sampai sekarang ini ya, air di 10 desa di Kecamatan Pulasari, ada 2 desa atau 3 desa di Kecamatan Delik itu kekurangan air. Apalagi kondisi tidak hujan, itu banyak lagi nambah lagi gitu. Air kekurangan air di wilayah Pulasari dan Delik, sehingga itu tolong itu sebagai sebuah prestasi dari panjenengan semua karyawan PDAM PDAM Kabupaten Pemalang. Tapi ini sekali-kali Pak SE. Ini karyawan-karyawan ini ada family gathering. Family gathering. Di situ ada game game. Ada game yang di situ juga timnya mengandung pelajaran sebuah kekompakan dalam bekerja, pelajaran sebuah kebersamaan dalam bekerja, dan melayani dalam sebuah bekerja. Menjadi pelayan itu tidak hanya melayani secara eksternal, panjenengan melayani masyarakat itu, tetapi sesama divisi itu harus saling melayani. Contoh divisi operasi dengan divisi keuangan. Ini operasi kerja keuangan kita datanya, mana datanya ini harus dibayar. Enggak ada nanti males ini segala macam. Nah, itu namanya tidak melayani. Gitu. Jadi antara divisi harus saling melayani. Misalkan divisi keuangan minta data, tidak harus diminta datanya, langsung datanya kasih dan sebagainya. Itu namanya saling melayani. Sehingga kita pelayan yang baik. Baik pelayan kepada masyarakat maupun pelayan kepada antar sesama divisi atau antar sesama karyawan. Sehingga nampaknya kalau saya lihat dari wajah-wajah karyawan BUMD Perumda Arum ini perlu ada family gathering yang di mana lah. Kita nanti cari ilmunya yang bagus. Sebenarnya ada game-game terkait dengan setuju kan setuju? Itu kiranya Bapak Ibu semuanya tetap semangat bekerja, semangat yang bagus kasih reward, yang belum bagus dikasih pembinaan. Kira itu, terima kasih atas segala perhatiannya.